supaya kamu semua boleh mengulang kaji dan kita lihat semula. Okey. Perang Dunia yang Pertama. Kalau sorry, Perang Dunia yang Kedua. Okey, Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1914 hingga 1918. Kemudian bila tamat dia Perang Dunia Pertama, kita tahu 2 tahun seterusnya berlakulah perjanjian seperti Persidangan Damai Paris, dan di situ terbentuknya Perjanjian Versailles, di mana Perjanjian Versailles itu telah menghukum Jerman atas sebab Perang Dunia yang Pertama. So Jerman terpaksa memberikan tanah-tanah dia kepada negara-negara jiran, kena kecilkan saiz angkatan tentera. Okey, jadi itu kena bayar pampasan, kena bertanggungjawab atas kemusnahan yang berlaku. Jadi, okey, selang beberapa tahun kemudian ni, tahun-tahun 1920-an dan 29, kita tahu berlaku The Great Depression, di mana kemelesetan ekonomi seluruh dunia menyebabkan okey berlakunya, kalau kita lihat, berlakunya banyak sekali okey perindustrian yang telah jatuh dan sebagainya, dan kemelesetan dunia itu telah dirasai di Eropah dan negara-negara lain. So, okey, oleh rentetan itu okey bermulalah pada tahun 1939 hingga 1945 berlakulah Perang Dunia yang Kedua. Saya ingat year World War II pun sebab 1946 the year of... Oh, okey, bagus. Perang Dunia Kedua berlaku. Okey, paling uniknya Perang Dunia Kedua ni, dia berlaku di dua tempat. Ingat di dua medan pertempuran. Yang pertama iaitu di Eropah dan yang kedua di Asia Pasifik. Kalau kamu tanya di Asia Pasifik ni kat mana cikgu? Di Asia yang berhampiran, negara-negara yang berhampiran dengan lautan Pasifik, iaitu Jepun, China, Vietnam, kemudian juga Thailand, kemudian Tanah Melayu, Indonesia, Filipin. So itu Asia Pasifik, iaitu negara-negara yang berhampiran dengan lautan Pasifik. Jadi, peperangan di Eropah ini tertumpu di negara Eropah dan di utara Afrika. Utara Afrika ni maknanya di Mesir, Lebanon, Portugal, itu semua utara Afrika. Okey, manakala peperangan di Asia Pasifik pula tertumpu di tanah besar Asia dan juga kepulauan Asia Tenggara. Maknanya termasuk Tanah Melayu, okey, China dan juga Indonesia dan sebagainya. Cikgu, bila British bom Jepun negara lain ada kena side effect ke? Tak ada. Okey, memang tak ada. Cuma okey, itu telah menghentikan peperangan. Nanti kita tengok. Tapi bukan British yang bom tetapi Jepun yang bom sebenarnya. Jepun yang bom, tapi Amerika Syarikat yang bom sebenarnya. Baik. Peperangan ini melibatkan dua pakatan. Kalau Perang Dunia Pertama ada okey kuasa tengah dan okey kuasa paksi ataupun kuasa tengah dan juga kuasa paksi kan. Kuasa tengah dan juga kuasa berikat, betul? Cikgu pun dah confuse, kuasa tengah dan kuasa berikat. Ya, betul. Tetapi kalau Perang Dunia Kedua, okey, dua pakatan iaitu kuasa paksi dan juga kuasa bersekutu. Ini dia. Dan bagaimana tercetusnya Perang Dunia Kedua ni? Okey, faktor-faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, actually Perang Dunia Kedua ni tercetus akibat beberapa perkara. First, akibat kemunculan ideologi baharu. Okey, ideologi baharu. Yang kedua, ketidakpuasan hati terhadap Perjanjian Versailles itu. Dan satu lagi iaitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. So kita tengok yang mula-mula dulu, kemunculan ideologi baru, di mana bagi mengatasi masalah yang wujud akibat kemelesetan ekonomi. Cikgu macam ada mention itu kan, bahawa berlakunya The Great Depression, maka penduduk-penduduk Itali dan Jerman mengadakan gerakan politik yang radikal, maknanya gerakan politik yang agresif. Dan agresif ini bertujuan untuk apa tahu? Untuk mengembalikan ekonomi semula dan juga untuk menjaga kebajikan rakyat Jerman dan juga Itali. Okey, thank you, Sam. Baik. Kemudian kalau kita lihat, gerakan ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin nasionalis.
Okey, bagus pemimpin nasionalis ni, tetapi berfahaman melampau. Nampak tak? Sesuatu yang berfahaman melampau, apa kita kata fahaman yang kata apa ekstrim, ini memang bahaya. Iaitu fahaman ini ialah fasisme di Itali dan juga Nazism di Jerman. Ada dua fahaman ni. So kita tengok mula-mula fasisme ini. Fasisme ini sebenarnya okey adalah gerakan, satu gerakan di bawah pimpinan Benito Mussolini dan juga Parti Fasis. Parti Fasis maknanya parti politik lah, okey, yang mengamalkan ideologi fasis. Okey, dan mereka berjaya menguasai kerajaan Itali pada tahun 1922. Dan fasisme dia memberi keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Itu satu. Maknanya kepentingan negara lebih okey perlu diutamakan berbanding kepentingan individu, dan percaya kepada nasionalisme melampau termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara. Maksudnya di sini nasionalisme tu bagus, nasionalisme tu bagus eh, semangat cinta akan negara. Tetapi bila semangat cinta akan negara yang melampau sampai sanggup berperang bagi meningkatkan imej negara, itu akan memberi kesan yang buruk sebenarnya. Jadi bagi memulihkan semula imejnya, okey, Itali telah meluaskan tanah jajahan dengan menguasai Habsyah iaitu Ethiopia dan juga Albania. Dua buah negara ini telah diserang okey oleh Itali. Okey, dengan kata apa? Untuk apa? Meningkatkan semula imej Itali sebagai salah satu kuasa imperialisme. Itu yang dijalankan oleh fasisme, iaitu melalui Benito Mussolini. Manakala Nazisme ni, Nazisme ni adalah satu gerakan, sama juga gerakan macam tadi juga, tapi di bawah pimpinan Adolf Hitler dan Parti Nazi. Dan Parti Nazi ini berjaya membentuk kerajaan di Jerman pada tahun 1933. Dan Nazisme ni, okey, ideologi Nazisme ini mengagungkan bangsa Jerman. Memang diorang mengagungkan bangsa Jerman, dan Hitler berusaha untuk memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Maknanya apa? Maknanya untuk memulihkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Jerman, okey, Hitler kata apa? Okey, dalam perjanjian Versailles, negara kita Jerman kena kecilkan saiz angkatan perang. Hitler kata apa? Ini adalah untuk negara kita. Kita harus menentang ketidakadilan ini. Jadi Hitler membina angkatan tentera semula dengan lebih besar. Itu tanda mereka nak melawan arahan perjanjian Versailles itu. Jadi Hitler telah membina angkatan tentera semula dan seterusnya menduduki Rhineland, iaitu satu wilayah yang hilang semasa perjanjian Versailles. Dan tentera Jerman pada awalnya bila masuk, tentera Jerman, ini gambaran dia, bila tentera Jerman masuk ke Rhineland ini, orang-orang Rhineland sebenarnya mereka siap bertepuk tangan dan memberi penghormatan. Kerana apa? Kerana mereka merasakan ini adalah satu keadilan untuk Jerman. Bagi diorang kan, memang patut Jerman buat macam ni. Sebab Rhineland ini dulu adalah Jerman. Tetapi oleh kerana perjanjian Versailles telah diberikan kepada negara Perancis. Tapi sekarang, Rhineland, okey, diduduki semula oleh tentera Jerman. Diberi satu penghormatan. Nampak tak? Inilah bermulanya titik-titik awal, okey, peperangan dunia yang kedua. Okey, kemunculan yang pertama, kerana apa? Kemunculan ideologi baru, fasisme dan juga Nazisme. Ingat yang tu ya. Fasisme daripada Itali iaitu Benito Mussolini dan juga Nazisme daripada Jerman iaitu pimpinan Adolf Hitler. Kalau siapa kenal Hitler tu tahulah, yang misal pendek macam tu kan.
Pinset pendek macam tu. Itulah dia. Baik. Itu yang pertama. Sebab yang kedua, faktor yang kedua, sebab ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles, di mana Jerman, okey, sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama, menganggap bahawa perjanjian Versailles ini tidak adil, ya, tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya. Selain daripada Jerman hilang tanah jajahan, betul, okey, Rhineland hilang kepada Perancis, kemudian banyak lagi kawasan-kawasan tanah jajahan diberikan kepada negara-negara jiran, kan? Okey, kemudian kena bayar pampasan perang yang tinggi. Pampasan tu maknanya bayaran ganti rugi yang tinggi, bayaran oleh Jerman kepada negara-negara, okey, yang telah dimusnahkan semasa Perang Dunia Pertama. Dan pampasan perang yang tinggi dan perlu dibayar ini, okey, menyebabkan Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan inflasi yang teruk. Ekonomi, okey, kemelesetan ekonomi maksudnya apa tahu? Iaitu di mana berlakunya keadaan di mana, okey, iaitu banyak perindustrian-perindustrian telah pun menutup, okey, menutup operasi mereka. Jadi banyak pekerja-pekerja hilang pekerjaan dan menjadi penganggur, jobless, okey. Dan satu lagi, inflasi yang teruk. Jadi bila perindustrian tutup, barang-barang yang ada dia punya kuantiti sikit. Bila kuantiti sikit, ramai penduduk minta barang itu, maka harga barang itu akan melambung naik. Melambung naik. So harga barang yang naik mendadak itu, okey, itu dipanggil inflasi. Dalam orang tak ada kerja, okey, nak makan pun susah. Nak beli barang, kalau ada duit pun nak beli barang, barang pula terlalu mahal sebab kuantiti yang sedikit, permintaan yang tinggi. Jadi Jerman terdesak tau. Bila Jerman terdesak, Jerman kata, okey, ini, okey, Hitler lah, especially Adolf Hitler. Dia kata apa? The solution is kita perlu melanggar, okey, perjanjian Versailles. Sebab itu kalau kita lihat, okey, mereka telah membesarkan, okey, apa, tentera-tenteranya. Dan Itali sebagai negara yang menyertai Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama pula, Itali sebenarnya dia tak puas hati juga dengan perjanjian Versailles. Sebab apa? Dia kata dia tak puas hati dengan perjanjian Versailles itu. Padahal dia adalah Pakatan Bertiga. Dia join Britain, dia join Russia, dia join Serbia, dia join Perancis. Tapi negara-negara itu dapat, okey, dapat tanah jajahan daripada Jerman, kan? Tapi Itali tak dapat apa-apa. Itali tidak berpuas hati kerana tidak diberikan tanah jajahan baru seperti yang diperolehi oleh Perancis dan juga Poland. Ini Itali kes dengki, ya, ni. Itali ni kes dengki. Dengki pasal negara lain dapat tanah jajahan daripada Jerman tapi Itali tak dapat apa-apa. Padahal Itali pun terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Jadi Itali pun tak puas hati terhadap perjanjian Versailles. Ini pun boleh jadi perang, ya? Boleh. Jadi kita lihat di sini, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles adalah terhadap dua negara, iaitu Jerman, especially Jerman, dan juga Itali. Hai, salah betul dia orang ni, kan? Baik. So kalau kita lihat di sini, yang ketiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa sebenarnya, okey, dia macam PBB, okey, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ataupun UN, United Nations. Liga Bangsa-Bangsa ni berperanan untuk memastikan supaya keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antara bangsa. Namun begitu, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam usaha untuk menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata dan menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan dan mengakibatkan meletusnya Perang Dunia yang Kedua. Ya, yeah. Okey, kali peperangan. Ya, yeah, betul.
Baik, Liga Bangsa-Bangsa ni sepatutnya dia menenangkan negara-negara lain yang bersengketa ni, yang berkonflik. Liga Bangsa-Bangsa patutnya tenangkan. Okey, jangan bergaduh, jangan bergaduh. Okey, tenang, tenang, relax. Okey, jangan cetuskan lagi perang dunia. Okey, namun begitu, apabila Jerman menyerang Poland, kemudian masuk kepada Rhineland, kemudian Itali pula menyerang Habsyah, Liga Bangsa-Bangsa tak mampu nak tahan. Sebab apa? Sebab Jerman dengan Itali ni sangat kuat daripada segi ketenteraan. Jadi ini menyebabkan Liga Bangsa-Bangsa gagal berfungsi sebagai monitor ataupun sebagai penguat kuasa untuk menghentikan peperangan tu, untuk menghentikan pencerobohan tu. Itu kesilapan jugalah. Kalau kita lihat Liga Bangsa-Bangsa ni sebenarnya macam PBB lah. Liga Bangsa-Bangsa ni okey dianggotai oleh banyak negara-negara okey di Eropah. Dan kalau kamu lihat inilah dia diibaratkan Liga Bangsa-Bangsa. Okey, kami gagal. Okey, ini gambaran dia. Kami gagal. Kami tak dapat mengawal semangat anda untuk berperang. Okey, ini adalah Liga Bangsa-Bangsa yang terdiri daripada sekumpulan kambing dan juga ayam. Manakala yang berperang tu adalah terdiri daripada harimau, singa, kemudian serigala dan sebagainya. Jadi, negara-negara yang terdiri diibaratkan seperti kambing dan juga ayam ni nak halang dia orang ni supaya jangan menyerang. Nak halang dia orang ni supaya jangan melakukan pencerobohan. Memang tak mampulah. Diorang ni tak mampu. Nampak tak? Ayam nak halang harimau macam mana? Kan, memang tak mampulah jawabnya ceritanya. Jadi itulah diibaratkan sebagai Liga Bangsa-Bangsa yang gagal menghalang okey Jerman dan juga Itali dalam meluaskan kuasa. Dan kalau kita lihat antara kegagalannya, kita tengok cabaran Liga Bangsa-Bangsa selepas Perang Dunia Pertama. Krisis di Manchuria. Okey. Baik. Kalau kita lihat krisis Manchuria, Jepun menakluki Manchuria, iaitu wilayah di bawah penguasaan China. Liga Bangsa-Bangsa tak boleh buat apa-apa. Perjanjian pelucutan senjata pada 1932 hingga 1934, iaitu Jerman keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan memperbesarkan angkatan tenteranya secara terbuka. Openly dia bagi tahu kami akan memperbesarkan angkatan tentera. Punya berani Adolf Hitler ni. Dan krisis Habsyah, di mana Itali telah menyerang Habsyah di Afrika, iaitu Ethiopia, pun Liga Bangsa-Bangsa tak boleh buat apa-apa. Jadi ini yang digambarkan sebagai yang ini. Di mana Liga Bangsa-Bangsa tak mampu untuk menahan kuasa-kuasa besar bagi melakukan perluasan kuasa. So tak gunalah Liga Bangsa-Bangsa ni. Liga Bangsa-Bangsa ni dia macam sekarang dipanggil PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi tak function lah jawabnya Liga Bangsa-Bangsa ni. Okey. Dan kebetulan pula kalau kita lihat ini gambaran stamp post Jerman 1938 meraihkan hubungan erat Hitler dan Mussolini. Di mana slogan di atas stamp tu membawa maksud apa tahu? Dua orang dan satu perjuangan. Made war with Ukraine but throughout Russia. Ya, betul. Tak boleh berperang ke untuk alang peperangan yang lebih besar? Tak boleh. Tak mampu. Sebab Liga Bangsa-Bangsa ni terdiri daripada negara-negara yang cap ayam dan cap kambing ni, yang mana mereka tak ada kekuatan ketenteraan. Yang ada kekuatan ketenteraan ni adalah negara-negara seperti Jerman, Itali, Jepun dan sebagainya. Jadi macam mana? Amerika tak join ke? Amerika join. Nanti kita akan tengok. Okey. Tetapi inilah yang berlaku. Okey, Liga Bangsa-Bangsa. Tapi kenapa lemah? Well, kadang-kadang mereka tak mampu untuk meneruskan menghalang kuasa sebab mereka tak dapat kerjasama. Negara-negara yang kecil-kecil ini hanya boleh menjadi snack lah, makanan bagi negara-negara besar. So,
Kuasa utama dalam Perang Dunia Kedua adalah kuasa paksi dan kuasa bersekutu, di mana kuasa paksi ini terdiri daripada Jerman, Itali dan juga Jepun. Manakala kuasa bersekutu ialah Britain, Amerika Syarikat, Perancis dan juga Rusia. Jadi inilah kuasa-kuasa utama yang terlibat dalam Perang Dunia yang kedua. Tiga sebab, ingat eh. Tiga sebab kenapa Perang Dunia berlaku. Pertama, kerana kemunculan ideologi-ideologi baru ni. Yang kedua, sebab tak puas hati terhadap perjanjian Versailles itu. Dan yang ketiga, kerana kegagalan Liga Bangsa-Bangsa menghalang menghalang perluasan kuasa. Liga Bangsa-Bangsa ni macam pengawas lah kat sekolah. Kalau ada pelajar gaduh, kemudian pengawas-pengawas ni hanya tengok je. Oh, tak berani aku. Budak diorang bergaduh ni memang otai. Okay. Otai kat sekolah ni. Kan kalau aku halang kan, pengawas kata apa? Dengan aku, aku kena tumbuk garam. Jadi, okay, cikgu disiplin akan datang. Dia kata apa? Ni mana pengawas ni? Kenapa pengawas tak halang pergaduhan ini? Pengawas tak function. Macam itulah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Boleh faham? Okey. Jadi, inilah dikatakan sebagai, kita kata sebagai punca-punca berlakunya. Kadang-kadang diorang pun join sekali. Itulah masalahnya, Wan. Kan. Jadi itulah antara punca berlakunya Perang Dunia Kedua. Okey. Dan kita lihat Perang Dunia Kedua di Eropah. Ni dia. Okey. Perang Dunia Kedua di Eropah ini meletus, mula-mula tercetus meletus apabila Jerman menyerang Poland pada bulan September 1939. Dan peristiwa ini menyebabkan Britain dan Perancis isytiharkan perang terhadap Jerman. Ini punca tercetusnya peperangan, di mana apabila Jerman menyerang Poland. Berani betul Jerman ya. Poland waktu itu memang sebuah negara yang bersempadanan dengan Jerman, dan juga Poland sebenarnya adalah sebuah negara bebas. Tapi bila Jerman menyerang Poland, why? Sebab Poland dulu di bawah, sebahagiannya di bawah Jerman dan sebahagiannya lagi di bawah Rusia. So Jerman nak take over balik, nak ambil balik Poland tu. Jadi sebab tu Jerman serang Poland. Jadi ini menyebabkan Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Dan selepas ini rentetan selepas peperangan diisytiharkan, penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Selepas peperangan diisytiharkan, Jerman terus memulakan serangan secara blitzkrieg. Blitzkrieg bagi menakluki negara-negara di Eropah Barat. Iaitu negara Eropah Barat ni mana cikgu? Iaitu negara-negara seperti Poland, Denmark, kemudian Norway, Belanda, Belgium, dan juga Luxembourg serta juga Perancis. Inilah negara-negara yang kita katakan tadi kambing dan ayam tu. Kambing dan ayam tu inilah dia. Dan untuk pengetahuan kamu, bagaimanakah sebenarnya Blitzkrieg tu? Blitzkrieg ni, okay, kalau kita tengok sedikit info ya, Blitzkrieg ni bermaksud serangan kilat. Iaitu kapal terbang Jerman mengebom serangan musuh, sasaran musuh, diikuti dengan serangan kereta kebal dan juga tentera-tentera bermotor, bermotosikal. Maknanya Blitzkrieg ni adalah satu serangan yang kita kata serangan secara besar-besaran, dan serangan itu adalah serangan secara serentak. Dia mula-mula apa tahu? Katakanlah dia sini satu tempat tu dia nak serang. Dia hantar kapal perang dulu tau. Kapal pejuang akan terbang dan juga akan gugurkan bom. Okey, kawasan tu dah meletus, kan. Okey. So kemudian lepas, kemudian datang pula kereta kebal. Dia serentak tau. Kereta kebal pula datang. Kereta kebal tengok ada lagi mana-mana, tembak lagi. Buf, buf, buf. Musnahkan. Musnahkan. Dia langgar kereta kebal. Selepas kereta kebal, datang pula tentera-tentera Jerman yang bermotosikal datang. Bawa senjata. Mana-mana ada penduduk ataupun tentera yang dekat situ,
ditembak lagi habis. Maknanya apa? Serangan itu memang serangan yang memang korang tak boleh terlepas lah. Memang serangan itu memang serangan kilat yang secara besar-besaran. Tak sempat nak lari daripada serangan udara, okey, datang pula kereta kebal. Lepas tu datang pula tentera-tentera yang bermotosikal. Memang agresif. Itulah dipanggil Blitzkrieg. Ah, Blitzkrieg eh. Okay, okay, kalau kita tengok macam tu, okay, dia tak serang Britain lagi. Waktu tu dia tak serang Britain lagi. Dia mulakan serangan kat Poland dan Eropah-Eropah Barat, negara-negara lain. Belum lagi waktu itu. Jadi kita lihat, okay, kalau kita lihat, Jerman memang menguasai hampir keseluruhan negara-negara di Eropah Barat menjelang pertengahan 1941. Kemudian barulah okey Jerman melancarkan serangan udara okey dan laut terhadap Britain. Sebab apa? Sebab Britain ni negara pulau. Ya, negara pulau. Jadi kalau nak mulakan serangan, dia mesti daripada serangan udara dan juga serangan laut. Okey, pada bulan September 1940 sehingga bulan Jun 1941. Jerman dia menyerang dan memusnahkan pelabuhan, kawasan-kawasan perindustrian. Kita tahu kan Britain memang ada okey revolusi perindustrian, banyak kilang. Dan pertahanan udara udara Britain. Serangan tersebut telah menjejaskan ekonomi Britain. Dahsyat betul Jerman ni. Dahsyat eh. Dan kemudian penyertaan Itali dalam perang di Eropah. Itali pula join. Itali ni sekutu Jerman, maknanya sahabat baik Jerman lah, mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis pada bulan Jun 1940. Dan tentera Itali menyerang Perancis melalui arah selatan, maknanya melalui arah bawah, manakala tentera Jerman menyerang Perancis dari arah utara. Maai, kena atas bawah kena. Ni, awak Malaysia tak join Jerman cikgu. Allahu Akbar, waktu ini okey, macam best friend kah? Ya, betul. Dan Malaysia pada waktu itu okey sedang ura-ura untuk diserang oleh Jepun. Dia belum lagi. Ini cerita di sebelah Eropah dulu. Di sebelah Eropah dulu ya. So kita lihat tentera Jerman menyerang Perancis. Okey. Dari arah utara. Kena serangan atas bawah kot. Perancis kat tengah-tengah, okey, Jerman okay, serang daripada arah utara dan juga Itali serang daripada arah selatan. Kena atas bawah kena. Okey. Dan setelah menguasai Eropah Barat, negara-negara barat tadi tu, okey, Jerman melancarkan operasi Barbarossa, iaitu serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Fuh, hebat betul. Impian Jerman hebat. Malah Hitler ingin menguasai Rusia, iaitu empayar terbesar di Eropah, untuk mencapai cita-citanya menguasai seluruh Eropah. Dan Eropah, operasi ini menyasarkan bandar-bandar utama di Rusia, iaitu Leningrad, Moskow dan juga Stalingrad. Okay. So kalau kamu perasan, dan kalau kamu perasan, sebenarnya dua bandar ini, Leningrad dan juga Stalingrad ni, sebenarnya adalah nama-nama bandar yang diberikan, okay, mengikut nama-nama pemimpin Rusia asal, iaitu Leningrad sebenarnya diambil daripada nama Vladimir Lenin. So diambil menjadi Leningrad. Dan juga Stalingrad tu, iaitu diambil daripada pemimpin Rusia, iaitu Joseph Stalin. Sebab itu Stalingrad, Grad tu ialah bandar lah. Bandar Stalin, bandar Lenin. Kedua-duanya ini menjadi sasaran tentera-tentera Jerman. Dahsyat. Ya, besar, memang besar target Hitler ni. Malah kalau kamu tengok dalam operasi Barbarossa ini, Hitler telah mengarahkan lebih 3 juta tentera menyerang Rusia, ya, dengan dibantu oleh
3,350 kereta kebal dan 2,270 kapal terbang. Masya Allah. Memang besar-besaranlah. Dan operasi ini juga disertai oleh tentera-tentera Finland, Hungary dan juga Romania. Okay. Ada ke peluang untuk Rusia kalau Stanley Gray jatuh? Okay. Rusia tak fight back ke cikgu? Okay. Fight back. Fight back. Okay. Fight back sebenarnya. Nanti kita tengok. Baik. Kalau kita lihat di sini, inilah okay, perjalanan ceritanya. Di mana kalau kita lihat, Jerman telah menyerang negara-negara Eropah Barat, iaitu dia menyerang Norway. Kemudian ada yang menyerang Denmark. Kemudian mereka menyerang Belanda, Belgium, Luxembourg, maknanya negara-negara jiran dulu. Okay. Kemudian menyerang Poland. Ini tercetus Poland. Kemudian menyerang negara-negara lain. Dan kemudian inilah Jerman telah menyerang Perancis daripada arah utara, Itali menyerang Perancis daripada arah selatan. Kena. Kena kat situ. Dan kalau kita lihat di sini, okey, wilayah-wilayah ini telah dikuasai oleh kuasa-kuasa paksi. Ini kuasa paksi yang warna kuning ni, ya. Jerman, Czechoslovakia, Austria, Itali, dan Albania, ini semua adalah negara-negara kuasa-kuasa paksi yang mana mereka daripada penguasaan Poland, mereka cuba untuk menyerang Moskow, kemudian Leningrad ke atas ni, dan juga nak menyerang Stalingrad. Dan juga Jerman telah menyerang okey kawasan-kawasan di Britain, iaitu di kawasan seperti Hull, London, Southampton, Manchester, diserang. Maknanya kali ni memang agresif kau-kau lah. Memang agresif gila-gila. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, bila kita tengok peperangan ini, kamu rasa apa yang kamu dapat bayangkan tentang Perang Dunia Kedua ni? Kamu rasa macam mana? Adakah ianya adakah ianya sesuatu yang kamu rasa tidak patut berlaku atau patutkah ianya berlaku? Ataupun adakah ianya memang sepatutnya ianya perlu untuk kita jadikan sebagai pengajaran atau macam mana? Kamu rasa kan? Macam ngeri pun ada kan? Ya, betul. Chaos, scary. Kalau tercetusnya, okey. Cikgu nak bawa kamu untuk tonton satu filem, nak membayangkan bagaimana berlakunya Perang Dunia yang Kedua dan dia punya kegerunan dia. Kegerunan, kita kata sebagai ketakutan akibat daripada Perang Dunia yang Kedua. Jom kita tengok nak. Sepatutnya tak perlu pun berlaku kan. Kita tengok macam mana suasana Perang Dunia yang Kedua itu, yang kata-kata sebagai ngeri. Ngeri. Jom kita tengok ya. Jom kita tengok. Okey, ini sedutan dia. Okey. Ada sound tak? Ada sound ya? Ada. Okey. Listen to these letters sent by Russian mothers to their sons on the front. Volodya, my child, I know that it's for our motherland. I know it's for our motherland that you are giving your life. Everyone here
Okey, baik. So itu antaranya. Macam mana? Ngeri eh. Okey. So kalau kita lihat, dia tembak siapa yang cuba? Askar itu daripada pandangan sudut pandangan tentera-tentera Rusia, di mana tentera-tentera Rusia dipanggil, diorang kata apa? Okey, marilah kita berjuang untuk motherland. Motherland tu maknanya ibu negeri lah. Ibu negara kita iaitu Russia. Motherland dipanggil motherland. Macam kita jugalah. Okey, ibu negara kita macam tu. Jadi mereka okey dibawa daripada kampung untuk menjadi okey untuk menjadi tentera dan bagi menentang Jerman. Dan kalau kita lihat okey apabila serangan-serangan apa kapal terbang Jepun dan Jerman tu okey telah berjaya membunuh banyak tentera-tentera tu. Tentera-tentera Rusia yang takut ketakutan sanggup melompat keluar dan berenang. Tetapi general-general Rusia kata apa? Kalau melarikan diri itu adalah satu penderhakaan dan boleh dihukum tembak. Dia orang lari juga. Bila dia orang lari juga, askar general-general Rusia tembak orang sendiri. Untuk apa? Untuk membuktikan jangan lari. Nampak tak? Punyalah zaman dulu dia punya nak menjaga dia punya apa maruah negara. Tentera-tentera tak boleh berundur. Kalau berundur kami tembak. Nampak tak? Jadi itulah. Jadi bukan apa. Cikgu tunjukkan itu bukan apa tau. Pasal sekarang ni ramai orang cakap apa? Cikgu, sekarang ni Perang Dunia Ketiga ke? Cikgu, sekarang ni nak Perang Dunia Ketiga ke? Macam seolah-olah berharap Perang Dunia Ketiga berlaku. Ingat, perang ni bukan main-main. Korang tengok macam tu. Bayangkan kalau korang berada di atas kapal tadi tu. Mau menangis korang, terkencing korang. Terkencing korang. Tengok orang mati depan mata kena tembak. Ui, janganlah. Kita tak nak. Okay. Jadi take note benda tu ya. Yeah, even macam filem-filem Private Ryan pun sama. Saya dah mati dah. Yeah. Betul. Okay, terus mati. Buka pintu terus mati. Yeah. Jadi kita belajar ni bukan apa. Kita berharap supaya tak naklah berlaku Perang Dunia Ketiga ya. Cikgu, saya ada satu soalan untuk ibu. Kenapa Rusia dipanggil Motherland? Tak, sebab itu sebenarnya adalah gelaran. Russia motherland. Kalau katakan Britain, oh our motherland. Itu untuk orang-orang mereka lah. Itu dipanggil ibu kita, ibu pertiwi. Kenapa tak panggil Fatherland? Iyalah, sama lah macam kita. Kita ada ibu negara, ibu negeri. Kita tak pernah ada bapa negara, bapa negeri kan? Tak ada. Memang tak ada. Tapi Okey. cikgu, itu kat ibu negara dia orang cikgu. Stalingrad tu ibu negara dia orang. Moskow sebenarnya. Oh, kejap. So jika cikgu dalam situasi tu macam filem tu, cikgu akan buat apa? Okey, mau tak mau berjuang lah. Berjuang untuk teruskan peperangan. Okey. Jadi itu kita kata sebagai salah satu daripada kita kata sebagai satu sudut yang mana kita telah melihat bagaimana okey betapa takutnya tentang perang ini sebenarnya. Jangan buat main. Jangan buat main dengan perang. Tapi okey sebenarnya ada sambungan cerita tu di mana di sinilah okey dalam filem ini muncullah seorang sniper yang mana sniper itulah yang telah membangkitkan semangat rakyat rakyat-rakyat Rusia untuk menentang Jerman dan akhirnya Jerman kalah. Kau nak tengok sniper tu hebat tak hebat tak? Jom nak tengok sniper tu hebat ke tak hebat. Yeah, against Major Konik, betul. Dah tengok dah. Tak apa, kita tengok. Okey, jom kita tengok. Okey, jom.
think I should aim at first? You should wait till there's an explosion. Itu General Jerman. Kalau kita lihat, ya, itu very good shot lah. Okay, movie apa ni cikgu? Okay, hebat gila. Sharp shooter, yeah, very sharp shooter. So itu filem Enemy at the Gates, salah satu filem favorite cikgu selain daripada Saving Private Ryan dan sebagainya. So filem itu menunjukkan bagaimana seorang lelaki yang sebenarnya dia hanya anggota askar biasa, oleh kerana kehebatan dia untuk menjadi sniper, okey, menembak tentera-tentera Jerman. Okey, so dekat situ memang kalau kamu tengok, okey, dia telah membunuh banyak tentera-tentera Jerman. Okey. Ya, yeah, betul, Call of Duty, ya, yeah, World War 2. Kan. Yeah. So okey, kalau kamu ada masa, okey, kamu boleh tengok filem tu, Enemy at the Gates. Memang cikgu syorkan sebab apa? Sebab dia menunjukkan pertempuran antara dua orang sniper, sniper Rusia yang tadi tu dengan akan datang ada seorang lagi sniper Jerman. So memang sniper Jerman lawan sniper Rusia memang hebat tembakan dia apa semua. Ya, yeah, rasanya ada dalam Netflix. Ada dalam Netflix. So itu gambaran, bukan apa, cikgu nak tunjukkan kamu gambaran Perang Dunia Kedua. Dengan runtuhnya, okey, bangunan-bangunan, dengan okey bertaburan mayat-mayat. Huish, memang tak dapat digambarkan, ya. Eh. So, itu antara okey formula ataupun kita kata maklumat berkaitan dengan Perang Dunia yang Kedua. Dan inilah yang kita kata sebagai okey reality Perang Dunia Kedua yang telah berlaku daripada tahun 1939 hingga 1945 itu. Ha, nak tengok boleh tengok. Okey. So inilah dia yang berlaku, ya. Uish, ganas. Dan kalau kita lihat, inilah dia. Okey, Hitler. Okey, kita nampak inilah dia yang dikatakan Adolf Hitler. Okey, bergambar di hadapan Eiffel Tower Paris. Okey, setelah Jerman berjaya menawan Perancis. Ah. Dan inilah dia. Okey, bila berjaya menawan Perancis, ah, inilah dia. Jerman ataupun apa, Adolf Hitler bergambar di hadapan Eiffel Tower. Hai, okey. Baik. Hodoh posing dia, suka tikau aje. Baik. Kita lihat di sini. Okey, selepas itu kita lihat bagaimana Perang Dunia Kedua di Eropah itu berakhir. Okey. Kerjasama kuasa besar dan keberkesanan strategi serangan balas inilah membawa kejayaan kepada kuasa bersekutu. Okey, kemenangan berpihak kepada kuasa bersekutu
Ini memberikan iktibar kepada kita tentang apa tahu? Kepentingan bekerjasama dan bermuafakat dalam menghadapi sebarang cabaran. Kita kena bekerjasama. Kita tak boleh stand alone. Kita tak boleh berdiri seorang dan menyatakan, oh aku hebat, aku hebat. Tak boleh. Aku hebat, tak boleh. Kita kena bekerjasama. Sebagai contoh, okay, kerjasama. Okay, kenapa Perang Dunia Kedua boleh berakhir? Kerana pertama sekali berlakunya kerjasama kuasa-kuasa besar, di mana Presiden Amerika Syarikat pada waktu itu, ya, iaitu Franklin Roosevelt ni, okay, dan juga Perdana Menteri Britain iaitu Winston Churchill, okay, sering bertemu, okay, untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan. Dan kemudian kerjasama ini melibatkan Presiden Rusia iaitu Joseph Stalin. Nampak tak? Joseph Stalin pun join Amerika Syarikat dan join Britain untuk berbincang buat kerjasama. Cikgu, saya tak faham first plot yang macam mana Jerman and Italy start World War II. Okey. Kan cikgu cakap tadi, sebenarnya okey, dia start World War II ini dengan cara apa? Apabila Jerman memulakan serangan dengan menyerang Poland dulu ni. Ini Jerman menyerang Poland. Okey. First plot yang macam mana Jerman and Italy start World War II? Sebab diorang mulakan. Okey. Baik, sebab diorang mulakan kerana apa? Kerana yang ini, kembali kepada yang ini. Okey. Iaitu paling penting, iaitu sebenarnya iaitu tak puas hati terhadap perjanjian Versailles. Okey, Jerman sebagai negara yang kalah, okey, dia tak puas hati, okey, kerana negara-negara dia telah diagih-agihkan kepada kuasa-kuasa lain seperti Poland dan apa semua. Sebab itu diorang mula menyerang Poland. Sebab Poland dulu adalah sebahagian daripada Jerman. Ingat lagi tak? Poland kuat ke? Tak. Kalau kamu tengok Perang Dunia yang pertama kan, nampak tak ni? Ini kesan Perang Dunia pertama. Nampak tak? Okey. Semangat askar diorang. Okey. Tak juga. Kalau kita lihat di sini, ini Jerman, nampak tak? Okey, kawasan ini dulu Jerman serah kepada Poland. Nampak? Kemudian yang ini diserahkan kepada Denmark. Kemudian Danzig diserahkan kepada Norway, Sweden. Kemudian Rhineland ini menjadi zon bebas tentera. Saarland ini ditadbir oleh Liga Bangsa-Bangsa. Kawasan Alsace-Lorraine ini diserah kepada Perancis. Sebab itulah Jerman tak puas hati. Jadi sebab itu Jerman menyerang negara-negara Poland, Denmark dan juga Perancis sebab nak dapat balik. Bagi balik tanah jajahan aku. Bagi balik tanah aku. Itu punca utama dia. Nak minta bagi balik. Okey, memang itu cara dia. Memang itulah kaedah Jerman nak ambil okey, ambil tanah itu okey dengan cara berperang. Sebab itu Jerman dah siap sedia dah dengan dikumpulkan tentera dia sampai 3 juta orang. Itali pula sebab apa? Dia tanya Itali pula sebab apa? Sebab Itali pada awalnya, Itali ni, kalau kamu lihat ni, Itali ni sebenarnya dia join mana? Okey, ini masa Perang Dunia Pertama, Itali dengan Perancis satu geng. Dengan okey, dengan Serbia, Romania, Rusia satu geng. Begitu juga dengan Britain, Ireland, Belgium satu geng. Okey. Tetapi apabila telah tamat Perang Dunia Pertama, Perancis dapat tanah daripada Jerman. Okey, kemudian Rusia dapat kawasan-kawasan sini. Okey, sini dah jadi Poland. Poland pula dapat tanah kat kawasan sini. Denmark dapat kawasan sini. Kemudian ada setengah negara kawasan ini jadi negara lain dan bagi kepada orang lain. Jadi Itali ni tak dapat apa-apa. Itali ni kata apa? Aku dulu geng korang tau. Geng korang, geng Perancis, Britain, Ireland. Tapi Perancis dapat tanah. Okey, Rusia dapat tanah. Denmark dapat tanah. Okey, kemudian yang lain-lain dapat tanah. Aku tak dapat apa-apa. Itali rasa, dia rasa left out. Aku tak dapat apa-apa. Ini tak boleh jadi. Itali kan. Cikgu, kenapa dia orang tak minta je? Itu masalahnya, benda itu telah diputuskan dalam persidangan damai Perancis dan benda itu telah dibincangkan dalam perjanjian Versailles. Sebab itu, mungkin terlepas pandang pasal Itali.
So ingatkan Itali ni tak adalah jadikan benda tu isu besar. Mungkin dia ingat benda tu tak jadi isu besar, tapi rupa-rupanya Itali jadikan benda tu sebagai isu besar. Jadi dia kata apa? Kami tak puas hatilah. Kita orang dulu geng korang, tapi kita orang tak dapat apa-apa. Jadi jadi itulah yang menyebabkan Itali pun join Perang Dunia Kedua dan menyertai Jerman. Kadang-kadang bengong juga dia orang punya ni, dia orang punya matlamat untuk berperang ni kan. Pasal tak puas hati je kan. Cari pasal dia orang ni. Itulah pasal. Macam pelik-pelik je. Carilah isu lain ke kan. Macam Perang Dunia Pertama tu, kalau isu pembunuhan apa pewaris tahta Austria-Hungary, okey kita faham lah kan. Ini tak puas hati pasal tak dapat apa-apa. Tak puas hati pasal kena left out kan. Apalah kan. Mak saya ketuk. Ya betul. Ya macam kerja bengong je kan. Itulah dia yang berlaku. Britain tak bising pun. Betul? Britain tak bising pun tak dapat tanah. Tapi akhirnya dia dengan dia sendiri kena serang. Aduh ya, ya. Itulah dia. Okey, tentang berlakunya Perang Dunia yang kedua. Dan kita telah lihat okey tentang bagaimana berakhirnya Perang Dunia kedua apabila Britain, Amerika Syarikat dan juga Rusia diorang bekerjasama. So di medan peperangan, tentera-tentera bersekutu daripada ketiga-tiga perkhidmatan, iaitu tentera darat, udara dan laut, beroperasi di bawah komander tertinggi bersekutu, diketuai oleh Amerika Syarikat. Amerika Syarikat mula dah tunjuk diorang adalah sebuah negara yang kuasa besar dalam ketenteraan. Jadi kalau kita lihat, inilah dia. Okey, tiga tokoh kuasa besar dunia yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Okey, iaitu yang kanan sekali Joseph Stalin. Yang tengah ni Franklin Roosevelt, iaitu Presiden Amerika Syarikat, dan sebelah kiri sekali ialah Winston Churchill, iaitu Perdana Menteri Britain. Bertemu di Yalta, Rusia ketika Perang Dunia Kedua. Dan kalau kita lihat sebelah kanan ni, poster propaganda pihak bersekutu bagi menentang Jerman dalam Perang Dunia Kedua di Eropah. So Amerika, Britain dan juga Rusia sedang berusaha untuk menjerut, mencekik Jerman kat tengah-tengah ni. China pun cekik Jerman ke? China tak ada. Yang sebelah kanan tu ni, yang ini Rusia. Ya, yeah? Yang sebelah kanan ni sekali Rusia. Ini Britain, ini England. Tu Rusia. So mereka telah berusaha untuk menyekat Jerman. Baik, pertama sekali berakhirnya Perang Dunia Kedua kerana apa? Kerjasama kuasa besar. Ya, yang kedua iaitu keberkesanan strategi serangan. Di mana kesilapan kuasa paksi membuat keputusan politik dan ketenteraan dalam operasi menawan Rusia ini yang membawa kegagalan mereka ya. Okey, kegagalan mereka sebab silap strategi. Sementara itu, kuasa bersekutu pimpinan Amerika Syarikat memperlihatkan keunggulan dalam perancangan ketenteraan, terutama kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, iaitu di Perancis. Ini kegagalan dia lah. Kegagalan ya. Di mana kalau kita lihat di sini, inilah dia lokasi yang dikatakan Normandy ni. Sebenarnya, okey, kalau ikutkan bahawa Jerman standby kat sini. Okey, Jerman telah mendapat isyarat. Okey, bahawa sebenarnya okey pendaratan akan berlaku di Calais, okey, bukan Normandy. Tapi nanti kita tengoklah. Sekejap lagi sekejap lagi. Okey. Itu yang pertama, okey, keberkesanan strategi serangan dan kegagalan operasi menawan Rusia. Serangan terhadap Rusia berjalan lancar pada peringkat awalnya. Walau bagaimanapun, Jerman kehilangan banyak nyawa tenteranya apabila perang melepasi atau melewati dua musim sejuk di Rusia. Rusia ni susah nak di take over sebab apa tahu, dia musim sejuk. Dia negara yang sentiasa dalam keadaan sejuk. Dan kalau musim sejuk dia memang tak larat lah. Sejuk kau-kau punya. Jadi tempoh perang yang panjang ini menyebabkan tentera Jerman kehabisan peluru.
habis minyak dan makanan yang akhirnya melemahkan semangat tenteranya. Jadi malah General Jerman ya, iaitu Friedrich von Paulus, okay, mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan. Okay, maknanya dia tak mahu lagi teruskan peperangan dan menyerah kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad pada bulan Januari 1943. Ini kesilapan sebab perang terlalu panjang. Jadi tentera-tentera tak larat untuk apa? Tak mampu bertahan untuk dalam berperang dalam keadaan suasana yang musim sejuk ni, terlalu sejuk. Jadi kita tengok. Okey, inilah dia bagaimana pendaratan Normandy, kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Baik, melalui operasi yang diberikan nama Code D-Day. Diorang give up. Tak larat juga kan. Okey, operasi yang dinamakan sebagai Code D-Day, tentera bersekutu berjaya mendarat di Normandy, iaitu di Perancis, pada Jun 1944. Dan sebenarnya tentera bersekutu ini berjaya memperdayakan, maknanya menipu tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat yang meyakinkan tentera Jerman bahawa pendaratan tentera bersekutu akan berlaku di Calais, bukannya di Normandy. Okey, kena faham eh. Okey, kawasan ini dulu, okey, adalah kawasan sebahagian daripada tanah yang telah dikuasai oleh tentera-tentera Jerman. Kawasan ni iaitu Perancis. Jadi, okey, tentera Jerman, okey, melihat bahawa kalau Britain nak serang, Britain, Amerika nak serang, pastinya serangan dilakukan di kawasan yang paling paling dekat dengan Perancis, iaitu di kawasan inilah. Jadi Britain tahu benda ni sebab Jerman dia ada satu teknologi di mana dia boleh mendengar apa juga yang Britain apa pintas melalui apa telegraf dan juga melalui telefon. So melalui telefon, jadi tentera-tentera Jerman ni telah mendengar. Oh, Britain kata apa? Britain dengan Amerika kata apa? Kita akan turunkan tentera-tentera di Calais. Jadi Jerman semua dah standby. Jerman semua dah standby di Calais. Padahal Britain dengan Amerika telah buat satu hoax ataupun satu kabar angin. Dia just tipu je. Mesej itu dia tipu tentera Jerman supaya tentera Jerman semua standby kat Calais. Padahal Britain dengan Amerika Syarikat dah standby untuk turunkan tentera-tentera di mana? Di Normandy. Jadi dengan di Normandy itu, maka bila turun di sini, maka mereka boleh mulakan serangan ke atas kawasan-kawasan lain. Ya, betul. Betul. Maknanya Normandy ni tak ada orang yang jagalah. Sebab semua tentera Jerman pergi jaga di Calais. Standby kat situ. Sebab diorang percaya kepada arahan yang didengar pintas tu. Nampak tak? Jadi di sini kita kata strategi yang berjaya. Berjaya menipu. Jadi semua tentera tunggu dekat Calais. Padahal tentera-tentera bersekutu ni turun dekat Normandy. Itulah yang berlaku. Ya. So kalau kita lihat di sini, okey, kejayaan operasi ini, okey, dan kejayaan ini telah meningkatkan semangat tentera bersekutu dan menjadi titik tolak kepada kejayaan membebaskan Perancis. Bermula daripada situ dan berjaya membebaskan negara Eropah Barat daripada penaklukan Jerman. Dan kejayaan operasi D-Day ini membolehkan tentera bersekutu memasuki Jerman dari arah barat. Okey, dan pada masa yang sama pula, tentera Rusia menyerang Jerman daripada bahagian timur. Kena hipit kiri kanan kena serang kiri kanan. Jadi kematian Hitler pula pada tahun 1945 kematian Hitler pada 1945 telah mengubah landscape perang di Eropah. Jerman kemudiannya maknanya terus surrender lah sebab Hitler telah membunuh diri sebenarnya. Hitler telah membunuh diri. So Jerman kemudiannya menandatangani perjanjian menyerah kalah sekaligus menamatkan perang yang berlangsung selama 6 tahun di Eropah. Jadi
inilah yang kita faham tentang tentang apa kejayaan-kejayaan yang telah dikecapi oleh okey tentera-tentera bersekutu. Dan kita lihat sekali lagi yang memainkan peranan besar dalam Perang Dunia ini siapa? Iaitu Jerman yang mencetuskan Perang Dunia Kedua dan juga Amerika yang berjaya menamatkan perang sekali lagi dengan kerjasama Britain dan juga Rusia. Jadi inilah kita kata sebagai sebagai sebab-sebab kenapa okey perang apa Perang Dunia Kedua ini berakhir di Eropah. Okey. Is the own who dig his own grave. Ya, yeah, betul. Namun di sini okey antara yang kita boleh sebenarnya antara yang kita boleh contohilah antara yang kita boleh contohi. Okey. Setiap manusia sebenarnya bukanlah semuanya jahat tak. Kalau kita tengok macam Hitler sendiri, sebenarnya Hitler ni sebenarnya bagi cikgu pendapat cikgu lah Hitler ni sebenarnya dia punya matlamat tu bagus. Dia nak dia nak naikkan semangat orang-orang Jerman, dia nak naikkan nasionalisme orang Jerman, maruah orang Jerman, tentera Jerman, negara Jerman. Kemudian juga dia nak membantu rakyat keluar daripada kemelesetan ekonomi, okey. Dan dia punya matlamat tu maknanya memang dia punya pencapaian tu memang hebat sebab dia punya cita-cita tu yang tinggi dan dibantu pula oleh general-general dan orang-orang kanan dia, maka dia berjaya mencapai cita-citanya dengan cemerlang. Cuma okey, dia punya keburukan dia, dia lupa tentang isu-isu kemanusiaan di mana penjajahan akan menyebabkan kemusnahan, kematian orang-orang lain. Itu satu. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahawa dia ada sikap ketamakan. Dan ketamakan ini, ingat, orang tamak selalu rugi. Itu. Ingat, orang tamak selalu rugi. Ya, overconfident. Dan juga kita tahu bahawa dengan kekuatan ketenteraan, dia rasa dia boleh take over apa-apa juga negara. So, di sini kita tahu bahawa kesimpulannya, jangan terlalu overconfident. Itu satu. Yang kedua, biarlah kita buat sesuatu tu, fikirkan kesannya kepada orang lain. Kalau kita tanya pada, mungkin kalau Adolf Hitler ada lagi, kita tanya dia, kenapa kau buat macam ni? Oh, saya buat untuk bangsa saya. Saya dibantu oleh bangsa saya. Bangsa Jerman saya menyokong saya. Sebab saya nak naikkan bangsa Jerman saya. Kalau tanya bangsa Jerman cakap apa? Betul? Kami sokong. Dia memang baik. Dia nak bantu kita orang. Tapi bantu dengan cara yang salah. Okay. Cikgu, apa patut diorang buat kalau macam diorang nak ambil balik tanah diorang? Okey, kalau katakan sepatutnya untuk ambil balik tanah diorang, okey. Seharusnya, okey, Jerman perlu bersabar sebenarnya. Dan Jerman kena patuhi perjanjian Versailles itu. Di mana perjanjian Versailles itu, dia kena grow up. Dia kena, orang kata apa, majukan negara dia sendiri dulu. Majukan negara dia sendiri dulu, okey, dengan cara dia sendiri, kemudian barulah kata apa negara-negara lain boleh hormati diri dia. Dan kemudian dengan cara itu barulah dia boleh untuk meluaskan, okey, dia minta untuk kembalikan balik kuasa dia, dia dah bayar pampasan dan sebagainya, dia dapat balik kawasan-kawasan yang dulunya telah diberi pada negara lain. Itu cara dia. Dia macam ni tau. Macam kita manusia. Kita ni selalunya kalau kita kehilangan sesuatu, kita akan kata apa? Ini kau punya pasal lah ni. Kau punya pasal lah aku hilang jawatan sebagai pengawas. Kau punya pasal lah aku ni kehilangan jawatan sebagai ketua kelas. Kita suka tuduh orang lain. Tapi sebenarnya, kita sepatutnya bila kita hilang kehilangan sesuatu, kita kena naikkan diri kita sendiri. Jangan kita rampas daripada orang lain. Naikkan value diri kita. Okey, tak apalah cikgu dah ambil balik jawatan saya, tak apa. Saya akan tingkatkan diri saya sendiri. Tak apalah, it's okay, it's okay. Saya akan naikkan value diri saya dengan belajar rajin-rajin, berusaha bersungguh-sungguh, kemudian juga bantu rakan-rakan dan bantu guru-guru. So itu naikkan semangat. Okey. Kena tanya diri sendiri, naikkan diri sendiri. Jangan sok sibuk tunjuk kat orang lain. Ini kau punya pasal lah. Kau ambil hak aku, kau ambil tanah aku, sekarang aku nak ambil balik. Itu dah menuduh orang, kemudian membalas dendam. Ingat
Membalas dendam tidak diajar dalam agama kita. Motivate, yes. Okay, naikkan diri kita. Ingat, okay, hidup kita, ingat eh. Ini cikgu nak cerita semua. Ingat, hidup kita ni macam dunia juga. Sekejap aman, sekejap berperang. Sekejap aman, sekejap berperang. Itu hidup kita macam roller coaster. Sekejap kita bahagia, sekejap kita menderita. Sekejap kita bahagia, sekejap kita menderita. So, jangan revenge. Okay, terus build yourself. Semasa peak ke ataupun semasa down ke, terus build yourself. Build yourself menjadi someone, somebody yang in the future orang akan kata, aku respect kau lah. Kau dulu jatuh macam mana, kau sekarang kau bangun. Hebat kau. Itu yang orang respect. Orang tak respect kalau, oh, daripada awal dulu aku memang berjaya, kemudian berjaya, kemudian berjaya, 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 berjaya. Okay, kau ni hidup kau berjaya je kan. Itu sebenarnya tak berlaku. Tetapi kita akan respect orang yang apa? Bila dia jatuh, kemudian dia naik balik. Dan dia naik lagi hebat lagi. Kita akan kata, uish, respect kau lah. Macam mana kau dah jatuh, kau boleh bangun balik. Itulah dia. So, macam korang semua ni. Cikgu tahu, walaupun umur korang 16 tahun, korang ada sisi-sisi ataupun kita kata, korang ada satu fasa di mana fasa korang jatuh, fasa korang naik balik, fasa korang jatuh, betul tak? Kan? Ingat, belajar daripada sejarah. Bila jatuh, jangan salahkan orang keliling. Bangun. 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 So, bangun, tingkatkan diri. Jangan salahkan orang lain. Tidak ada sesiapa yang salah. Even diri kamu pun yang salah. Dan bila berlaku jatuh, jangan cari siapa salah. Kita ni selalu macam tu. Oh, aku jadi macam ni pasal dia lah. Oh, aku jadi macam ni pasal diri aku ni yang macam ni. Oh, pasal... No. Okay. Kena ingat, sesuatu yang jatuh tu berlaku kerana apa? This is what we call fate. Maknanya, dah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan dah tentukan dah. Kita jatuh sebab apa? Kita kena belajar. Aku jatuh sebab apa ? Oh, aku lalai. Oh, aku terlalu bongkar. Oh, aku terlalu berbangga dengan jawatan aku. Lepas ni aku belajar supaya aku tak nak berbangga dengan jawatan aku. Aku nak bangun. Bangun. Itu cara dia. Jangan jadi macam Jerman. Jangan jadi macam Jerman. Jangan jadi macam Jerman. Jangan jadi macam Itali. Jangan jadi macam Amerika. Suka ambil kesempatan. Memang suka. Kalau korang tengok kan, Amerika Syarikat terlibat tak dalam Perang Dunia Kedua? Habis kuat pun, okay, berlaku kerana apa? Kerana serangan Pearl Harbor tu je. Tapi sibuk-sibuk nak bantulah, nak bantulah. Tak bagus. Kalau jatuh, okay, rasa diri tu teruk, depress itu, okay, bagus ke? Tak bagus. Tapi sebenarnya itu adalah sifat manusia. Bila kita jatuh, kita sedih. Normal. Bila kita jatuh, kita kecewa. Normal. Itu normal. We are human kan? Kita bukan robot. But then, how long? Berapa panjang kamu nak dalam keadaan sedih? Berapa lama kamu nak dalam keadaan, okay, dalam keadaan depressed? Now, kamu kena ambil pendek sangat. Hari ni kamu depressed. Contoh, hari ni kamu depressed, sedih lah. Aduh, sedih. Besok, okay, malam ni tidur. Besok bangun pagi, wake up as a new man, a new human, a new woman. Wake up. Semalam adalah semalam. Hari ini aku nak bangun. That is how manusia yang cemerlang bangun. So jangan depress. Besoknya, oh, depress lagi. Besok lagi, oh, depress lagi. Kamu takkan berjaya. Jatuh, depress kejap, tak apa. Sedih, okay, kesal, tak apa. Esok, lusa, bangun. Bangun, wake up. Wake up. Itu cara dia. Okay. Yeah. Betul, itu cara dia. So, kepada semua para pelajar, cikgu tahu kamu pernah mengalami fasa di mana kamu pernah kena marah teruk dengan bapa kamu. Pernah kena marah teruk dengan ayah kamu, dengan mak kamu. Betul? Betul kan? Pernah kena teruk. Kau-kau kena marah. Kena marah dengan cikgu lah apa semua kan.
So, kamu akan rasa itulah saat di mana kamu jatuh sangat kan? Okay. Rasa kesal tu sekejap, ya betul. Now, kita tak nak fikir pasal itu. That is a, kita buat what we call the bad memories, buang. Okay, bangun. Ah, bangun. Bangun, kamu akan kata apa? This is my new. New me. It's new me. Aku yang baru. Bangun. Aku dah form 4 dah ni. Oh, aku dah form 4. Aku kena jadi orang yang baru. Bangun. Bangun. Dan permulaannya bila kamu masuk kelas-kelas apa semua kan, kamu dah mula start, ush, aku nak tahulah, nak belajar, bukan lagi nak exam. Belajar sebab nak tahu. Dan cikgu nampak semua 25 orang pelajar ni bila masuk kelas cikgu, dia bukan sebenarnya nak skor apa semua, tak, tapi sebab nak tahu. Bila kamu nak tahu, kamu rasa dah bila dapat tahu, ish, puasnya aku tahu tentang sejarah Perang Dunia Kedua. Aku tahu tentang sejarah Perang Dunia Kedua. Ish, puas aku rasa. Kemudian bila pergi sekolah, cikgu pula tanya, okey, ada siapa-siapa tahu pasal Perang Dunia Kedua? Saya cikgu, saya tahu. Dengan yakin kita nak bagi tahu, kita rasa macam, ish, seronoknya. Bukan nak show off, tak. Seronoknya untuk sharing. Sharing knowledge yang kita dah tahu. Itulah dia. New you. Orang akan kata apa? Sejak bila kau ni minat sejarah? Bukan dulu kau tak suka ke dengan sejarah? Sekarang kau dah minat dengan sejarah. Apa jadi kau ni? See? Orang dapat lihat. Okay, kamu yang baru. Jadi, jadilah orang yang berjaya. Okay, pengajaran daripada apa? Daripada kisah Perang Dunia Kedua. Hebat, ya? Perang Dunia Kedua. Okay. Jadi, boleh jadi cikgu senar? Ya ke? Tak. Wan, cikgu memang ada belajar. Okay, counseling itu satu. Dululah. Tapi yang kedua, cikgu ni sebenarnya bukanlah orang yang korang rasa yang macam berjaya gila-gila, pelajar cemerlang sekolah. Tak. Ini cikgu nak bagi tahu korang.